sampai ke tibok, kena tengok tibok marker ni. Ya. Okay, pertama sekali nak tengok power berapa. Ni power berapa? 4. Power 4 eh. Power 4. Jarak berapa? Bila dia kata jarak lelaki, biru lah berapa? 356. Kalau perempuan? 319. So kalau power 4, automatic pakai apa? Pakai driver. Eh? Secara biasa armnya pakai driver. Melainkan golfer kata dia nak 3 wood. Tapi kalau diam saja, bagi? Bagi driver. Ada soalan? Ada. Eh, kita dekat tibok. Tibok hitam. Ya. Ni nampak ni. Tibok hitam berapa? 155. 155. Jadi, bila sampai ke tibok patri, kena bagi tahu check balik dekat tibok berapa distance dia. Lepas tu bagi tahu golfer 155. Kalau dekat scorecard, tibok biru tadi berapa? 135. 135. Tapi atas padang sebenarnya berapa? 155. 155. Ingat eh, bila sampai patri selalu kena check. Okey, ada kesan lubang. Okey, ambil nanti tu. Okey, letak, tampal. Tampal. Okey, pakai kaki saja. Ha, okey, lepas tu baru letak pasir. Letak pasir. Alright. Okey. Itu cara menampal. Terima kasih kepada pihak KPFB dan Giat Marah kerana menganjurkan program kelas latihan kemahiran ini. Dengan ini dapat membantu golongan B40 untuk mencuba lebih dekat dengan kerja yang menarik di samping pendapatan yang lumayan. Terima kasih juga kepada Prima Vogue kerana mencari membantu dan memberi ilmu berkenaan kemahiran ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Prima Vogue kerana mencari membantu dan memberi ilmu berkenaan kemahiran KD ini.